guys, jadi gue langsung aja ya buat di sini tuh ada yang mau ku jelasin satu dari teman-teman ya. Oke, jadi buat kalian yang baru aja join tuh, kalian kan pasti udah inget ya, untuk bagian ini kita harus berantas zombie tuh berkali-kali, di mana kita biar dapat goldnya dan juga XP. Lalu juga jangan lupa untuk radarnya ini kalian upgrade ya guys, jadi ke level 2 agar kita bisa untuk explore yang bagian ungu seperti ini. Nah, kita harus pergi, kan ini bakalan ekspedisi tuh, nanti kita tambahin prajurit aja. Kalau udah, terus balik dan kita balik ke rumah lagi di pojok kiri atas yang gambar globe itu ya. Lalu di sini juga kalian beli di bagian helikopter, kalian klik transaksi. Nah, untuk tipsnya ini kalian baru aja join nih. Apakah kertas ini bagus toh, Bang? Sketsa kertas ini sangatlah bagus, guys. Jadi kalian bisa untuk mengobati cedera dan sebagainya. Ini kayak apa, pengetahuan-pengetahuan ya. Dan juga untuk penjualan nih, kalau kalian punya item lalu kalian jual untuk mendapatkan emas tersebut, kalian bisa save dulu untuk emas-emasnya ini dan beli saat keadaan genting. Jangan pernah beli untuk percepatan kayak gini ya, nggak masuk sih sebenarnya, mending sabar aja. Atau kalian bisa beli untuk bagian nanti kalau ada itu, seperti yang ada di laboratorium ini kalian bisa cek di bagian seperti ini ya, yaitu kita butuh konsumsi komponen mekanik seperti ini. Semakin jauh nanti kalian bakalan butuh komponen-komponen yang lebih seperti ini, sangat butuh banget ya untuk mengupgrade laboratorium yang ada di harapan baru itu. Kalau di bagian antrian ekspedisi seperti ini tuh, kalian harus ngeluarin banyak banget emas guys. Jadi kalian bisa sabar aja untuk kumpulin emas dan juga ini mobilitas yang ada di komponen itu, karena sangat penting banget ya untuk emas. Lalu komponen-komponen itu sangat penting banget untuk kebutuhan laboratorium kita. Jadi fokus aja ke bagian laboratorium itu guys. Oke. Langsung aja dan see you next time. Jangan lupa bahagia and bye bye.